Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, sambungan muka surat 129. 129, tajuk dia memboikot tempat yang menyediakan minuman araf. Okey ji, tu ji. Betul. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu taala, memboikot tempat yang menyediakan minuman arak. Jadi kita masih dalam perbincangan minuman yang memabukkan, iaitu arak, yang sudah kita baca mulai muka surat 122. Sebagaimana yang kita maklum, arak bukan sahaja melibatkan peminum sahaja haram. Bahkan ada 10 kategori manusia yang terlibat dengan arak walaupun tak minum, hukum dia sama, iaitulah dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara benda hak boleh kita buat apabila arak ini begitu sangat-sangat diberi perhatian oleh Islam, sebab dia boleh menghilangkan akal, menghilangkan kewarasan akal. Bila hilang waras, bila hilang akal ataupun hilang kewarasan akal, maka manusia akan bertindak tidak mengikut kewarasan akal. Jadi bahaya, boleh membunuh dan sebagainya. Maka cara untuk kita menjauhkan diri daripada arak, di sini disebut memboikot. Boikot ni benda apa je? Boikot-boikot ni pada Arab kata muka ta'ah. Boikot itu, ingat tabu racun benar? Tabu baja. Muka ta'ah, Arab kata muka ta'atun. Putuskan hubungan. Boikot. Nah, kita kata putuskan hubungan. Arab kata muka ta'ah. Cuma orang Bali yang panggil boikot ni. Baik. Jadi boikot-boikot ni benda ada dalam agama, tuan-tuan. Boikot-boikot ni benda ada dalam agama. Dia ada asas dalam agama, boikot. Abdullah bin Umar, boikot anak dia. Abdullah bin Umar Al-Khattab, anak Umar Al-Khattab, Abdullah, yang disebut sebagai Ibnu Umar. Dia boikot anak dia sampai dia mati. Tidak menegur anaknya, tidak mempedulikan anaknya, memutuskan hubungan dengan anak dia sampai dia mati. Sebab anaknya melanggar perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak kira siapa. Hang lawan Nabi,
Hang lawan Nabi, anak ke, ayah ke, tak kira. Tok Wan ke, tak kira. Putus. Muqata'ah. Nabi dan sahabat-sahabat pernah memboikot beberapa orang sahabat, tiga orang sahabat di Madinah. Ka'ab bin Malik, Hilal dan juga seorang lagi sahabat, saya lupa nama. Diboikot oleh Nabi dan sahabat-sahabat sebab mereka tidak menyertai peperangan Tabut lawan orang-orang Rom. Sedangkan Ka'ab bin Malik tak pernah miss dalam peperangan Nabi. Cuma peperangan Tabuk saja dia tak pergi. Itu pun dalam peperangan Tabuk tak jadi perang pun, patah balik. Tapi Nabi cek kehadiran tidak ada, kehadiran Ka'ab bin Malik tidak ada dalam peperangan Tabuk, sedangkan dia setiap peperangan tak pernah miss. Nabi boikot dia 40 hari. Peringkat awal 40 hari. Boikot macam mana? Tak tegur siapa, bagi salam pun tidak, jawab salam pun tidak, pandang muka pun tidak. Kenduri tak panggil, dia kenduri kita tak beri. Tak peduli tu, macam tak ada. Kalau orang boikot kita macam mana? Haji, kalau orang boikot Haji, gali lubang, tanam lah. Ka'ab bin Malik kata, aku rasa seperti dunia ni begitu sempit sekali. Dia duduk pergi masjid tapi Nabi buat tak tahu, dia bagi salam, tak ada sahabat yang jawab. Tak ada siapa tengok muka dia. 40 hari. Sampai 40 hari ingat-ingat nak ditarik balik, ditambah lagi bini dipisahkan pula. Bini tak boleh duduk sekali ya. 41 hari ke 50 hari. Haji boleh duduk tak ada bini. Tak kita boikot. Sampai 50 hari barulah Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa mereka. Barulah disapa semula, bergaul semula. Tu boikot. Dia ada asas dalam agama, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati, cuma kita penakut ya tu ya. Haji berani kata aku. Tahu lah, letaklah jawatan. Takut kita ni, tak berani buat. Nah, orang tak datang masjid. Panggil kenduri penuh, tu je. Angguk banyak kali. Nakut tak takutnya kita. Tak pernah datang masjid, Jumaat pun tak pernah datang. Buat tahlil tu iman hilang awal. Tak kisah apa. Aku tak kisah mana, hidup aku relax. Dah tak pergi masjid ke tak apa ke, tak ada siapa nak boikot aku. Macam biasa. Kita tak berani. Tapi benda tu ada asas dalam agama. Di antara cara mendidik, bukan kita nak pecah belah masyarakat, didik biar dia insaf, buat macam tu. Nah, baru dia nak datang masjid. Ni masjid tak pernah datang, dia buat kenduri penuh. Masjid tak pernah datang, mak dia mati penuh. Gizara. Tak ada apa. Dia tidak pernah mengambil iktibar daripada apa dia buat. Sebab manusia tak pernah boikot dia. Boikot ada asas dalam agama. Kita kena buat sebagai pendidikan, sebagai pengajaran kepada orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka boikotlah produk Muhammad Sajjad. Haji dia beli ya? Nampak muka comel je. Beli Sajjad punya. Boikotlah je. Satu iktibar, satu pengajaran. Hang buat kecoh sangat sampai ke Mekah. Boikot lah. Ada asas dalam agama. Nah, cuma kita tak berani buat. Baik, tuan-tuan, terima kasih yang dirahmati sekalian. Memboikot tempat yang menyediakan minuman arak. Yang ini khusus tempat yang jual arak, jual minuman arak ni. Mengikut sunnah Nabi SAW, seseorang Muslim itu hendaklah memboikot tempat yang menyediakan minuman arak dan duduk bersama-sama dengan peminum arak. Yang pertama, tak boleh masuk ke tempat arak dan tak boleh duduk bersama-sama dengan orang hak minum walaupun kita tak minum. Jangan duduk sekali. Diriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu, katanya Umar Al-Khattab, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yaq'ud ala ma'idatin
tutin tudaru alaihal khamru atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Rukun iman ada 6, beriman kepada Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan rasul, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan takdir ataupun qadar, baik dan buruk. 6. Nabi tak sebut 6-6 tu. Nabi sebut 2. Man kana yu'minu billahi satu wa bil yaumil akhir. Yang kedua hari akhirat. 2 Nabi sebut. Padan dah kalau kita ingat 2 ni pun. Yang pertama beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dengan erti kata dia sentiasa melihat dan sentiasa mengetahui apa saja aktiviti yang kita buat. Yang kedua beriman dengan hari akhirat, kita kena yakin apa hak kita buat akan ditunjukkan balik kepada kita di hari akhirat. Faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. Siapa buat benar baik walaupun sebesar biji sawi, dia akan lihat di hari kiamat. Dan siapa buat jahat walaupun sebesar biji sawi, dia akan lihat. Padan dah beriman dengan Allah dan hari akhirat sudah memadai dah. Sebut 2 ni sudah. 4 lagi tak payah sebut. Beriman kena, tapi Nabi tak sebut 4 tu. 2 ni sudah padan untuk menjaga manusia jangan buat jahat. Baik, tuan-tuan, tiba-tiba muslimat yang dirahmati sekalian, maka apa Nabi nak sebut ni? Fala yaq'ud ala ma'idatin tudaru alaihal khamru. Maka janganlah dia duduk pada suatu tempat hidangan yang diedarkan minuman arak. Mana kena boikot, tak boleh duduk sekali. Kena bangun dan jauhkan diri daripada meja makan yang ada minuman arak ataupun kedai yang ada jual arak. Itu hadis Nabi, hadis Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmizi. Sesungguhnya orang Islam diperintahkan untuk membetulkan kemungkaran apabila dia melihatnya. Jika dia tidak berdaya membendungnya, maka hendaklah dia menjauhkan dirinya dari tempat tersebut. Nabi sebut hadis sahih Abu Hurairah, man ra'a minkum mungkaran. Siapa dalam kalangan kamu yang melihat satu perkara mungkar? Minum arak mungkar, jual arak mungkar, bawa arak mungkar. Semua berkaitan dengan arak ni semua disebut mungkar. Nabi kata siapa yang melihat satu kemungkaran, fal yughayyirhu bi yadihi. Maka dia kena ubah dengan tangan. Tangan makna apa ni? Tangan. Kuasa. Oh, ji pakai ilmu okey dah. Nah, yadullahi fawqa aydihim. Yadun itu pada bahasa Arab tangan. Kalau kita pasal makna tangan jadi celaru lah. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah mengatasi tangan-tangan mereka itu orang kafir. Jadi fikir Allah ada tangan macam mana? Maka ulama-ulama khalaf takwilkan tangan kepada kuasa. Yadullahi fawqa aydihim, kuasa Allah mengatasi kuasa-kuasa orang kafir. Cabar Allah tak perlu hantar burung ababil, tak perlu hantar malaikat-malaikat macam dalam peperangan Badar, cuma menghantar Toyota Corona. Lumpuh satu negara. Nak masuk tak boleh, nak keluar tak boleh. Jeng kreng kreng kreng. Jangan duk cabar Tuhan. Nah, kuasa lebih besar dulu pun cabar Tuhan kalah habis. Firaun dengan Cina menasai. Cina. Saat Firaun lagi tuan-tuan, inna Firauna ala fil ardi. Firaun mengaku sebagai bersifat sombong angkuh di atas muka bumi. Jahanam dia. Namrus jahanam. Nah, mana-mana kerajaan dulu yang sombong dan angkuh dengan Allah Subhanahu wa taala habis lebur. Jangan mengulangi sejarah yang sama. Jangan cabar Tuhan. Baik, tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati sekalian. Masuk balik, siapa melihat kemungkaran, dia kena ubah dengan kuasa. Kalau dia dah kuasa, mana pihak berkuasa kena ubah. Benar tu. Fa illam yastati, kalau dia tidak mampu, fa bilisanih, dia tidak ada kuasa apa-apa, orang biasa. Maka ubah dengan lidah, nasihat, nasihat, ceramah, ceramah, tazkirah, tazkirah. Lidah sahaja. Kuasa tak ada.
Fa'ilam yastati', kalau dia lidah pun tak pandai nak ceramah, tak pandai nak cakap, tak pandai nak nasihat, fabiqalbihi. Maka dia kena ubah dengan hati saja. Wazalika adhaful iman. Dan ubah dengan hati itu dikira selemah-lemah iman dah. Mana ada lagi tapi lemah. Maka nak ubah dengan hati, cara dia cabutlah. Tak munasabah kita benci kepada arak, tiba-tiba kita boleh duduk semeja dengan orang minum arak. Munasabah bedakan. Tak munasabah. Orang kalau benci dia tengok muka pun tak ada. Tu Haji. Haji benci dengan bini Haji. Contoh. Minta banyak kali, lebih dari 10 lah. Nak nikah tak beri, nak nikah tak beri. Haji tengok muka dia benci tak? Tak tengok tu ya, tak tahu. Tu benci. Boleh minum sekali semeja, boleh tidur dekat benci kok mana? Benci di hati dia kena buktikan dengan kita tak suka. Tinggallah, cabut. Lari bang. Jangan masuk tempat tu. Tu benci. Tuan-tuan, terima dah semat yang dirahmati sekalian. Maka orang Islam begitu sifat dia. Tak boleh buat kuasa, nasihat. Nasihat pun tak boleh, maka benci, benci, jangan dekat. Boykot, tinggalkan dia. Tu benci. Baik, tuan-tuan, terima dah semat yang dirahmati. Itulah cara Islam nak apa dia menyekat daripada tersebarnya arak ini secara menyeluruh. Dia buat macam tu. Baik, diriwayatkan daripada khalifah yang adil Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Umar bin Abdul Aziz dikatakan khalifah ar-Rashidin yang kelima, macam tu. Seolah-olah gitulah. Nah, sebab dia hebat sangat. Sesungguhnya dia telah menjatuhkan hukuman sebat kepada peminum arak dan juga orang yang duduk bersama-samanya. Hak minum kena, hak duduk sekali pun kena. Oh tu, dia buat sungguh kuat kuasa. Dan juga orang yang duduk bersama-samanya. Di dalam satu peristiwa, beberapa orang peminum arak telah ditangkap dan dijatuhkan hukuman sebat ke atas mereka. Dikatakan ada antara mereka yang ditangkap ialah seorang yang sedang berpuasa. Allah puasa. Puasa duduk sekali hak minum arak. Minum hak ni minum teh tarik boleh tahan. Gila. Minum arak. Kita kalau puasa tak pi duduk ah kedai-kedai makan ni. Duduk apa dah kita puasa. Kita takkan duduk bersama orang-orang yang minum yang benar halal pun. Ni tiba-tiba dia puasa tapi pi duduk dengan peminum arak. Dia kena tangkap sekali. Hak puasa tu duduk sekali dia kena tangkap. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkata, mulakan sebat itu kepada orang berpuasa itu dulu. Oh. Hak minum arak tu sat tu. Hak puasa ni hentam dia dulu. Tak munasabah buat panggil macam tu. Nah, dah puasa. Pi duduk dengan orang buat maksiat. Itu masalah. Maka pukul dia dulu. Sebat dia dulu. Tidakkah kamu mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qad nazzala 'alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam misluhum. Surah Al-Azim, surah An-Nisa 140. Maksudnya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun menurunkan kepada kamu perintahnya di dalam kitab Al-Quranul Karim, iaitu apabila kamu mendengar ayat-ayat keterangan Allah Subhanahu wa ta'ala diingkari dan diejek-ejek oleh kaum kafir dan munafik, maka janganlah kamu duduk bergaul dengan mereka sehingga mereka masuk kepada memperkatakan soal yang lain. Kerana sesungguhnya jika kamu melakukan yang demikian, tentulah kamu sama seperti mereka. Baik, tuan-tuan, semudah-mudah yang dirahmati sekalian. Minum arak seperti dia menghina Quran. Quran kata haram, innamal khamru wal maisiru, haram. Kita baca dah sebelum daripada ini. Dia minum juga, dia hina ayat Quran. Dia menghina hukum Allah Subhanahu wa taala. Hampir duduk dengan dia apa? Jangan duduk dengan orang yang mempermain-mainkan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kawan.
Tak boleh kawan. Hak tak tutup aurat boleh kawan je. Haji kawan dengan geng-geng semua pakai seluar pendek boleh tak? Haji seorang pakai serban. Ha? Tak boleh ha? Berkawan dengan tujuan nak nasihat tak boleh. Nasihat ni pakai seluar pendek tak boleh. Kita nak pakai seluar menutup aurat. Macam ni tak tutup aurat dalam Islam tak boleh. Kita tegur dulu. Ha? Sekali, dua kali, tiga kali dia tak nak, dia tak ikut juga. Jangan kawan, tak boleh dah. Ni Quran tak bagi. Siapa yang bermain-main endah tak endah, nak tak nak dengan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh kawan. Tuan-tuan, semak yang dirahmati, termasuklah hak minum arak. Dia ayat ni umum. Bila Umar Abdul Aziz baca yang ni, maksud dia dah tahu dah mereka tu minum arak, mana bermain-main dengan hukum Tuhan. Sebut jelas dalam Quran. Am boleh kawan lagi? Ji, jawab. Kawan dengan sok kok boleh tak? Dah dekat lah. Kau sekat apa? Eh, lambat ni. Ha, 139. Jumpa ni. Tuan-tuan, saya sudah bersimak yang dirahmati. Itu kita bahas kemudian. Nah. Hak jenis mempermain-mainkan tak boleh. Sebab itu jangan. Dulu ada yang ditangkap. Pemain bola sepak. Saya masih ingat nama-nama mereka senarai. Tapi saya tak nak sebut lah. Lepas waktu malam lepas mereka buat latihan bola balik. Singgah di kedai. Kedai arak. Duduk sekali member-member mereka. Mereka tak minum. Tapi berkawan dengan peminum arak. Duduk di kedai arak. Dan mereka ditangkap semua sekali. Bila punggak puasa serbu habis kena. Macam hak puasa juga bulan puasa. Kalau kita piduk sekali dengan geng-geng tak puasa, bila serbu, punggak puasa serbu, sekali kita-kita masuk dalam. Sebab tu kita tak boleh bersubahat, duduk sekali, duduk semeja dengan orang-orang melakukan maksiat. Kalau dia turun bala, sekali kita-kita, dia akan pilih. Duduk tepi-tepi jalan, minum, duduk semeja dengan geng-geng hak jenis. Banyak melakukan maksiat, tiba-tiba, boom, kereta datang, lori balak, silap, dia putus brek apa, tum, dia tala kedai tu, kali kita-kita jalan. Tak boleh. Nah, haji pernah masuk apa ngoyang? Masuk sekali. Dah bukan masuk tengok filem-filem hak ni, masuk ni, apa dia hak kartun? Hah? Boboiboy. Boy. Hak tu tak apa je, tak apa masuk tengok. Yang tengok filem cinta je, jeng-jeng. Nah, ni bila masuk dalam tu, depa tengok wayang dalam masa yang sama buat wayang. Ha. Panggung wayang mana ada cerah macam ni. Ni gelap. Tu nampak skrin tu lah, kawan. Jadi hak sana main wayang, hak sini pun buat wayang. Keluar Zuhur tak solat lah, balik mandi wajib tu. Tengok. Tuan-tuan, tapi dah muslimat yang dirahmati. Kalau ditakdirkan Allah nak turun bala, kalau adalah Haji Syarif dalam tu, kali Haji Syarif, jengkring. Sebab tu kita dilarang duduk dalam majlis-majlis maksiat. Nah, tuan-tuan, takut yang tu lah. Bila dia turun bala, dia tak pilih dah bala ni. Siapa-siapa yang ada situ, dia kena semua. Han baik ke, han jahat, rup. Tapi bila bangun di padang mahsyar, lain perkiraan. Mana bila bangun nanti, hak jahat pergi ke neraka, hak baik walaupun dia mati di pusat tadi, tapi dia masuk syurga. Sebab mungkin dia ada situ dalam urusan lain. Nah, mungkin dia nak cari anak dia, mungkin nak cari kawan dia. Dia bukan nak pergi minum arak, bukan nak pergi beli nombor ekor, tapi masa-masa dia masuk tu, tiba-tiba, boom, meletup bom. Mati habis kali dia. Nah, sama, mati tempat yang tak elok. Tapi bila bangun di padang mahsyar, Allah buat perkiraan, hak ni masuk bukan kerana nak minum arak, bukan kerana nak beli nombor ekor dan sebagainya, dia cari sesuatu. Maka dia dimasukkan ke syurga. Hak ni hak beli nombor ekor, neraka. Perkiraan di sana, atas dunia tak kira. Lup sekali semua. Nah, ha, macam tu. Baik, tuan-tuan, selamat yang dirahmati sekalian. Habis, tentang boikot. Jadi kita jangan duduk dalam majlis yang ada arak. Kalau kita dapat tahu,
tempat kita nak pergi, keraian, jamuan apa-apa pun kita nak pergi, kita dapat tahu dia jamu Arab untuk orang bukan Islam, patah balik. U-turn, buat U-turn balik. Jangan duk girah hukum, jangan duk girah hukum dia haram. Kita masuk dalam majlis yang ada jamuan Arab, walaupun untuk non-Muslim. Baik, tuan-tuan, terima kasih. Simat yang dirahmati. Sehabis yang itu. Kita seterusnya, Arab adalah penyakit dan bukannya penawar. Berdasarkan nas-nas yang jelas, ternyatalah bahawa sesungguhnya Islam amat tegas dalam memerangi Arab dan menjauhkan orang-orang Islam daripadanya, serta mendirikan benteng yang teguh antara Arab dengan orang-orang Islam. Tidak ada sebarang peluang yang terbuka untuk orang-orang Islam meminumnya. Sebab 10 terlibat tu. Nah, Islam melarang umatnya meminum arak walaupun dalam kuantiti yang sedikit, titik pun tak boleh. Begitu juga membeli tak boleh, menjual tak boleh, menghadiahkannya tak boleh, membuatnya tak boleh. Arak juga tidak boleh dijual di premis perniagaan Muslim lah. Disimpan di rumah, menyediakannya di dalam majlis-majlis keramaian seperti kenduri perkahwinan dan sebagainya. Demikian juga tidak boleh menghidangkan kepada tetamu yang bukan Islam. Semua ni, nah, cara Islam nak jauhkan Arab daripada orang Islam. Atau dicampurkan ke dalam mana-mana makanan atau minuman. Semua ni kita dah mengaji daripada awal. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Cuma yang tinggal, kata Syekh Profesor Dr. Ishaq Al-Qardawi, terdapat satu perkara yang dia nak bincang sini dalam tajuk ini. Ada kalanya orang gemar bertanya, iaitu menggunakan arak sebagai ubat, boleh ataupun tidak. Arak memang tak boleh minum, haram. Nah, tapi bolehkah tidak arak tu kita nak jadikan ubat? Kalau dia boleh menyembuhkan penyakit, jika ditakdirkan ada apa dia pengesahan daripada pihak kesihatan, perubatan, kata boleh, arak tu boleh menyembuhkan penyakit. Boleh ataupun tidak arak tu kita nak jadikan ubat? Haji, boleh Haji? Boleh tidak? Tak boleh. Ini nama dia lebay kolok. nanti lu. Tengok perbincangan. Nah. Jangan jawab lagi. Okey. Beginilah cara yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Nabi pernah ditanya oleh sahabat. Tengok Nabi jawab macam mana. Suatu peristiwa di mana datang seorang lelaki bertanyakan tentang Arab. Jumpa Nabi, tanya tentang Arab. Nabi SAW melarang lelaki tersebut daripada meminumnya. Nabi itu tak boleh minum lah. Arab ni haram. Lalu lelaki itu berkata, aku menggunakan sebagai penawar. Minum ni bukan kerana ni. Minum sebagai ubat, sebagai penawar kepada penyakit. Bila dia kata macam tu, apa jawapan Nabi? Innahu laisa bidawain, walakinnahu da'un. Maksudnya, sesungguhnya arak itu bukanlah penawar, tetapi ianya adalah penyakit. Kita baca dulu. Nah, dia ummu al-khaba'is, ibu segala penyakit. Dia bukan ubat, Nabi kata. Dia adalah penyakit. Baik. Itu hadis. Nabi bersabda lagi, innallaha anzalad da'a. Bukan da'iyuh. Anzalad da'a wad dawa'a wa ja'ala lakum da'an. Kok mana bagi salah semua? Wa ja'ala lakum da'an wa dawa'an. Nah, hak dok tu dua-dua salah. Bagi fathah. Fatadawaw wa la tadawaw biharamin. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan penyakit dan ubat. Setiap penyakit yang dia turunkan, dia turunkan bersama ubat. Maknanya tidak ada penyakit yang tidak ada ubat. Tu je. Tu tak? Tidak ada penyakit yang tidak ada ubat. Sebab setiap penyakit Nabi sebut dalam hadis ni, Allah bagi penyakit, dia bagi ubat dia. Maka semua penyakit ada ubat. Kecuali satu penyakit, apa dia je? Satu kan? Apa dia? Tak ada ubat? Penyakit apa? Coronavirus. Mati tak ada ubat. Nabi kata illasam, kecuali mati memang tak ada ubat. Pergi jumpa doktor,
Saya nak beli ubat mahal, 1 juta pun saya beli apa dia. Tak mati. Kalau makan ubat tu tak mati. Doktor kata hampir tanya rambutan duk sana. Gila babi ya, bang. Nah, tidak ada ubat, mati tidak ada ubat. Lain pada mati semua ada ubat, termasuk coronavirus. Ada ubat, tuan-tuan. Bukan saya kata, Nabi sebut. Setiap penyakit yang Allah hantar, dia ada ubat. Cuma tak semua ubat dalam bentuk pil. Tak semua ubat dalam bentuk makan, minum. Tak semua ubat dalam bentuk vaksin. Tak semua ubat dalam bentuk suntikan dan sebagainya. Ada ubat dalam bentuk pelaksanaan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tuan-tuan pemuda muslimat yang dirahmati sekalian. Ubat penyakit AIDS. Memang manusia tak jumpa sampai hari ini penawar bagi penyakit AIDS. Bukan Aedes, AIDS. Khotib pergi baca Aedes. Dia baca hak Yahwi you. Alif ya dal sin. Aedes. Penyakit Aedes jengkreng tu. Dia AIDS. Bunyi S belakang. Allah, dia baca Aedes. AIDS hari ni memang tak jumpa ubat dah. Tapi ubat dia bukan dalam bentuk vaksin, bukan dalam bentuk dia, ubat dia sebatan. Sebatan ubat dia. Sebab tu dalam Islam, orang zina yang belum kahwin disebat 100 kali. Tu je. Hak zina, hak dah kahwin dah, rejam sampai mati. Hukuman tidak sama. Sebab apa? Sebab yang belum berkahwin, dia muda lagi. Bila dia berzina, maka hukum dia sebat. Bila disebat di bahagian belakang dia tu, dipukul, pukul tidak boleh pukul setempat. Dia kena merata di tubuh. Masa dipukul tubuh dia tu akan keluar satu hormon dalam tubuh hasil sebatan di belakang tu. Dia keluar, ini kajian dibuat. Akan keluar satu hormon. Hormon tu dia akan makan sel-sel AIDS ataupun virus-virus AIDS. Sebab AIDS di antara jalan dia ialah zina, pelacuran. Ubat dia bukan vaksin, sebab. Sebab siapa berzina, dia sudah ada pembawa kuman HIV. Maka nak hapuskan HIV bukan dengan vaksin, sebab dia. Sampai keluar satu hormon, makan virus-virus ini, selamat kita. Lepas tu hak dah menikah sebab pada rejam. Sebab hak menikah dah biasanya macam Haji Syarif lah. Umur dah biasanya 40, 45, 50. Tubuh dia sudah tidak mampu mengeluarkan hormon. Kalau kita sebab 100 kali pun, dia tak boleh nak keluarkan hormon tu dah sebab dia tua. Maka nak selamatkan orang lain daripada kena virus dia, rejam sampai mati, kambuh, selamat. Faham Haji? Ubat tak semestinya suntikan, tak semestinya vaksin, tak semestinya minuman dan makanan. Dia bentuk lain. Tapi dia ada. Cuma kita jumpa, tak jumpa, wallahu'alam. Nah, dia tetap ada. Carilah tak. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab tu Nabi sebut, inna Allah anzala da'a wa dawa'ah. Dia menurunkan penyakit dan ubat. Wa ja'ala lakum da'an wa dawa'an. Fatadawaw. Nabi kata, berubatlah kamu. Wala tatadawaw biharamin. Berubatlah kamu, Nabi suruh berubat tapi tak wajib. Nah, berubat ni hukum khilaf ulama. Ada kata wajib, ada kata tak wajib. Cuma nak berubat tak berubat, tengok makam seseorang kita. Makam kita letak mana. Haji duduk makam mana Haji? Kalau Haji kena penyakit, Haji berubat tak? Berubat. Ha, Haji makam lain. Pak Cak dia berubat, dia makam lain. Kita tak sama dengan makam Nabi Ayyub alaihi salam. Dia tak berubat. Dia sakit 18 tahun. Haji 8 hari pun menyumpah lah. Billah nak legoi. 18 tahun. Qurtubi sebut dalam tafsir Qurtubi, Nabi Ayyub sakit 18 tahun. Dia makam lain, makam lain. Dia sampai ulat penuh tu hak jatuh, ulat jatuh, dia ambil letak balik. Makam dia, kita tak boleh buat itu.
Dia tak pernah bubat dan tak pernah minta dengan Allah suruh sembuh penyakit dia. Malaikat Jibril tanya dia, minta dengan Allah sebab apa tak minta? Dia kata, penyakit pun bukan aku minta, dia bagi. Aku terima. Makam lain. Haji makam lain. Kita makam lain. Dia makam lain. Kedudukan dia tu. Cuma bila dia tengok habis dah ni. Segala kulit, segala isi, tinggal tulang semua ni. Nah, Power Ranger ni. Nampak tu, rupa tu. Dia punya jantung nampak. Tak ada apa. Dia tengok ulat mula pergi pada hati dia. Nah, masa tu dia angkat tangan. Dia takut bila hati sudah dimakan ulat, dia lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila lidah dimakan ulat, dia tak boleh zikir dah. Masa tu buang angkat tangan. Inni masan yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku kena penyakit. Engkau maha pengasih di antara yang maha pengasih. Cara dia cakap pun dia tak minta. Dia cuma mengadu. Aku kena penyakit. Engkau maha pengasih. Di antara yang maha pengasih. Dia minta. Tak. Kalau kita, ya Allah, sembuhkan aku. Lain. Doa dia pun lain. Makam dia tinggi. Nah, makam kita lain. Baik, tuan-tuan. Terima kasih. Muslimat yang dirahmati. Maka berubat tidak wajib. Ikut jumhur ulama. Mana kalau kita mati kerana tak berubat, tak dosa. Duit ada tapi tak nak pergi ubat. Tak berdosa sebab dia pilih jalan untuk menahan sakit, nak bagi dia punya dosa-dosa kecil dia jatuh berguguran sebelum dia mati. Maka tak ada masalah, dia boleh pilih gitu lah. Mati tak dosa pun. Hak dosa ada duit tak pergi haji jengkreng. Nah, ada dah duit, ada dah flight nak pergi, keadaan aman damai, tidak ada pemberontak yang boleh menyebabkan kapal kita jatuh. Boleh pergi dengan aman saja, semua lengkap, tak nak pergi. Maka dia mati celah tu, Nabi kata, mata Yahudian au Nasronian, mati Yahudi atau Nasrani. Itu lain. Nah, hak penyakit lain, hak haji lain. Baik, tuan-tuan, terima kasih muslimat yang dirahmati sekalian. Begitu. Jadi, Allah turunkan penyakit dan turunkan ubat. Tapi ubat bukan daripada benda haram. Nabi kata, berubatlah kamu, wala tadawaw biharamin. Jangan kamu berubat dengan benda-benda haram. Tak boleh. Baik, seterusnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma berkata mengenai perkara yang memabukkan, innallaha lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama 'alaikum. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan penyembuhan kamu pada apa yang diharamkan ke atas kamu. Makna tiga-tiga hadis ni menjurus kepada tak boleh berubat dengan arak. Macam tu. Haji kata betul. Tetapi haji lupa hak belakang. Kita baca belakang. Nah, hak 1, 2, 3, 3 ni tak boleh tuan-tuan. Tapi belakang tu, 1, 3, 4. Tutup situ. Nah, 8, 40. Oleh yang demikian, jika dia menggunakannya sebagai ubat dalam keadaan seperti ini, nescaya ubat tersebut tetap membawa penyakit. Demikianlah pendapat yang dibukakan oleh Ibnu Qayyim. Sabar ni. Ambil hak pengang kedua, walau bagaimanapun. Penutup. Dalam keadaan darurat, arak kata darurah, ada hukumnya yang tersendiri menurut pandangan syariat. Darurat lain. Seandainya dikatakan bahawa arak atau barang yang bercampur dengan arak itu sendiri sebagai ubat untuk penyakit yang tertentu, boleh mengancam kehidupan manusia sehingga tidak terdapat lagi ubat yang lain melainkan arak sahaja, dan saya sendiri, kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, tidak berpendapat perkara semakin akan berlaku. Buat contohnya, kalaulah hanya arak saja boleh menjadi penyembuh, tak ada dah ubat lain yang boleh menyembuhkan. Kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, aku pun tak dapat gitu. Mana tidak ada, tak munasabah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tak akan mencipta ubat daripada benda haram. Cuma sebagai contoh kalau gitu. Nah, kalau ubat hak sebetul-betul kita tak jumpa, hak kita jumpa arak sahaja dan boleh mengubat penyakit tu. Buat contoh. Gitu. Maka boleh ataupun tidak. Jika perkara seumpama itu boleh terjadi, kalau boleh berlaku gitulah, arak sahaja yang boleh buat sembuh dan dinyatakan pula oleh seorang doktor pakar Islam. Syarat yang kedua, doktor pakar Muslim yang siqah, yang dipercayai di samping istiqamah dengan agamanya. Maka ketika itu barulah boleh
dibenarkan menggunakan bahan yang haram sebagai ubah. Nah, masa tu boleh. Tapi tiga syarat. Yang pertama, tidak ada ubat lain. Nah, yang kedua, disahkan oleh doktor pakar. Dan yang ketiga, darurat. Mana kalau tak ubat, dia boleh mati. Tiga ni baru boleh kita guna ubat dengan benda haram. Baru ni ada orang tanya dah. Vaksin yang dibuat daripada tulang babi dan tulang lembu. Doktor kata yang ni hak lembu ni tidak kuat. Boleh hak guna tapi tak ada jaminan apa-apa. Mungkin sembuh, mungkin tak sembuh. Mungkin mati. Tapi kalau yang babi punya ni, dia kuat. Dia boleh menyembuhkan. Mempercepatkan penyembuhan. Haji nak pilih hak mana? Jawab aja, jawab. Babi. Kalau kita ni orang hak jenis pegang agama kuat, kita kata aku tak akan suntik babi punya. Aku mati pun tak apa. Sebab kita ada pilihan hak lembu, walaupun dia kata, doktor kata kurang kuat, kurang kuat pun tak apa. Hak daruruh ni tak ada pilihan, tuan-tuan. Hanya yang tu satu-satunya. Yang ni ada pilihan, cuma dia tidak kuat. Banding hak ni kuat, hak haram ni kuat, hak ni lemah sikit. Pilih hak lemah walaupun dia tak kuat. Hak haram jangan. Nabi tak pergi berubat dengan benda haram. Hak darurah ni kalau tidak ada pilihan. Satu, darurah masuk dia, boleh. Yang kedua, doktor pakar Muslim. Sebab tu kita kena ramaikan doktor. Ramaikan doktor. Doktor Muslim lah. Dalam ramai anak-anak kita tu pilih nampak hak cerdik sikit ni boleh di doktor, pergi doktor. Kita nak ramai doktor pakar Muslim. Nanti kalau bina benda macam ni, mereka akan buat keputusan. Doktor. Ulama tak pandai buat keputusan. Bak ni bak kepakaran kesihatan, bak doktor perubatan. Ulama tak boleh masuk campur yang tu. Bayangkan kalau kita tidak ada doktor pakar Muslim, maka kita hilang satu syarat. Hak kata tu doktor kafir, pakar tapi dia kafir, tak boleh pakai. Maka hilang satu syarat, tak boleh nak ubat dengan benda haram. Nah, sebab tu kita kena kempen juga lah. Kempen jadi ulama pun kempen, kempen apa Quran pun kempen, kempen apa hadis pun kempen, doktor pun kempen, engineer pun kempen, arkitek pun kita kempen. Kena ada fardu kifayah. Lebih-lebih lagi doktor perempuan, hak bahagian nak sambut. Mungkin doktor sakit puan, nak sambut hak beranak. Hak itulah kita kena banyakkan doktor-doktor perempuan. Janganlah bagi doktor-doktor lelaki duduk masuk. Nah, rasa kudung pala. Kita pun kudung. Bini kita lagi kudung, putus tu pala. Mari tengok, muda-muda umur 30-25. Praktikal-praktikal. Haji rasa kena je. Lelaki masuk bilik perempuan saling pakat duk tengok. La haula wala quwata illa billahi alim azim. Sebab apa? Kekurangan doktor perempuan. Maka banyakkan. Nah, kita orang Islam kena banyakkan doktor perempuan untuk nak selamatkan apa dia perempuan-perempuan Islam daripada menanggung malu waktu dia bersalin. Sakit punya pasal, bersalin punya pasal, tak kisahlah, itu tak malu dah. Macam kita bangun di padang-padang masyarakat, nanti kita bogeh semua je. Teranyah be. Aisyah kata, ya Rasulullah, malunya. Nabi kata, tak sempat nak malu. Aisyah, oi. Nak malu ke mana? Huru hara, oi. Tak sempat nak malu. Oh. Sama lah, beranak, tak sempat nak malu. Oh. Sakit. Kira-kira nak beranak. Oh. Lepas beranak, baru malu. Betul je. Tak payah. Jadi kita banyakkan doktor perempuan. Habis. Baik. Jadi kalau darurah diharuskan, kalau tidak ada darurah dan tidak ada apa dia daripada kebenaran ataupun pengesahan daripada doktor pakar dan ada lagi ubat lain, maka tak boleh menggunakan arak sebagai ubat ataupun mana-mana ubat yang dibuat daripada bahan-bahan yang diharamkan oleh Islam. Stop situ, tanda lipat al-mukhadirat situ. Baik, kita tengok soalan dalam